Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Lini Spot. Terima kasih teman-teman. Kali ini saya kebetulan habis latihan, kebetulan tangan ini agak cedera ya, lumayan sakit nih. Kebetulan di sini ada namanya Pak Humbu ya. Pak Humbu, nah ini adalah salah satu terapi aktif ya. Beliau bisa dipanggil ke rumah, nanti bisa melalui apa namanya, melalui channel saya ini. Kalau mau menghubungi beliau, nanti bisa komunikasi dengan kamu. Kali ini saya akan, kebetulan cedera tangan lagi sakit, mau di apa, dipukulin dulu nih biar pukulannya enak lagi. Jadi kalau buat pukul ngilu gitu, ini akan di, kita akan lihat nih. Ini pergelangan ini ya udah sakit, udah berapa kali sakit nih. Ini sekarang lagi di ini peredaran darah biar lancar. Jadi kalau teman-teman ataupun bapak sedang apa, mengalami cedera tangan, lutut ataupun kaki, kesleo ya. Nah, jadi bapak ini insyaallah bisa menyembuhkan ataupun bisa meringankan rasa sakit di cedera. Jadi ini kebetulan apa namanya pergelangan sudah mungkin bisa juga nih overuse ya, atau banyak dipakai ya. Ini menyebabkan jadi pada saat mukul ngilu, tapi ini sudah tes sudah 2 kali dan berkurangnya sangat bagus, apa, sangat banyak ya berkurangnya. Jadi kalau Pak Umbu ini sudah tahu apa masalah perkuratan ya. Jadi bidik urat ataupun refleksi ya bisa di sama Pak Umbu ini. Pak Umbu ya. Ya Pak Umbu. Iya. Iya dulu. Ya. Ya. Bisa merasakan apa yang kita rasakan nih. Misalkan pasien itu sakit, lagi apa sakitnya, posisi sakitnya di mana, dia bisa merasakan rasa sakitnya itu. Jadi melalui itu dia bisa langsung beradaptasi langsung ke penyakitnya itu. Nah, ini kan juga ini kalau lagi bangun seperti itu jembal. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ada keperluan ataupun mau ikut dibantu pengobatannya apabila ada yang rasa sakit selain dan terusnya, bisa
kasih yang nonton video di channel saya juga ya. Mas Arya di situ sih. Tapi Pak Umar tidak datang ke rumah. Ya area paling ya wilayah Jakarta saja sih ya, terutama Jakarta Selatan ya, Pancoran dan sekitarnya. Kita bisa datang ya, ke tempat bapak-bapak atau ibu ketemu dengan semua ya. Atau kalau ada teman-teman atlet yang memang mengalami cedera atau apa, bisa hubungin nomor saya. Oke, demikian dulu ya mengenai pijat untuk atlet ini ya, untuk para atlet. Termasuk ini salah satu terapi ya, yang cukup aman karena tidak langsung ke sasaran, jadi beliau itu memijitnya tuh di sekitar tempat yang sakit terlebih dahulu, kemudian lah baru ke sasaran. Jadi tidak akan terjadi cedera. Demikian teman-teman semua, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.